Yo, halo guys, kembali lagi dengan aku Candy Blue Dancer. Guys, pada video kali ini aku bakalan review 2 add-on Minecraft yang support versi 1.20.51 ya teman-teman ya. Nah, add-on ini bisa bikin Minecraft kalian semakin keren, semakin seru, dan pokoknya ini tuh menurutku cocok banget buat kalian yang lagi main survival series. Oke, jadi add-on yang pertama ini bisa bikin mob yang kalian hit atau kalian pukul bisa mengeluarkan partikel ya teman-teman ya. Langsung aja kita coba. Ini aku ada telur ini ya, spawn villager. Kita coba dengan villager ini. Nah, kalau kita pukul ini, villagernya bakalan mengeluarkan ini ya, emerald-emerald yang terus berjatuhan setiap kita hit. Ini tuh keren banget ya teman-teman ya. Gak cuma villager aja, beberapa mob juga bisa mengeluarkan partikel ini. Tapi partikelnya beda-beda ya teman-teman ya. Langsung aja kita ke contoh partikelnya. Ini ada domba, skeleton, turtle, chicken, wandering tether, piglin, blaze, snow golem ya teman-teman ya. Sebenarnya masih ada banyak, ada 28 mob tapi ya biar nggak terlalu lama teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke add-on yang kedua. Add-on yang kedua ini adalah miner helmet ya teman-teman ya. Di sini aku ada chain miner helmet, gold miner helmet, iron miner helmet, diamond miner helmet, dan yang terakhir ini juga ada netherite miner helmet ya teman-teman ya. Oke, jadi di add-on ini kita bisa bikin Minecraft-nya ini jadi terang gitu. Jadi ini tuh kayak misal kalian lagi mining, nah pasti kan kalian butuh torch. Nah, tapi torch-nya tuh ada di kepala kita, jadi kita tuh gak usah megang-megangin, gak usah boros gitu ya teman-teman ya. Langsung aja kita ke tutorial craftingnya ya teman-teman ya. Oke, jadi caranya itu kalian tinggal crafting table. Nah, caranya seperti ini resepnya ya teman-teman ya. Resepnya ini untuk diamond miner helmet, gold miner helmet, iron miner helmet, dan yang terakhir ini yang paling beda, chain miner helmet. Untuk cara bikin yang netherite kan harus ini ya, si upgrade gear ini. Pertama kalian taruh netherite, terus yang diamond miner helmet, dan yang terakhir ini kalian butuh smithing template ya teman-teman ya. Nah, kayak gini nih, tinggal kalian pakai aja. Nah, semisal armornya ini atau helmetnya rusak, kalian bisa repair pakai anvil ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalian mau pakai dua add-on ini, kalian harus aktifin eksperimen yang ada di waktu kalian bikin worldnya ya, biar berfungsi dengan baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.